Terpesona dua-duanya. Iya. Main nunggu-nungguan gitu. Ini kan acaranya untung ada koran. Ini kan korannya, untungnya lagi umroh. Iya. Adanya yang mana? Ini. Ini ada. Oh ini ada. Paniada namanya. Paniada. Oh, okay. Tadi kita udah lihat VT-nya tuh kan. Ya. Semua orang rata-rata antusias untuk melihat Sidul The Movie ini. Dan orang-orang tuh atun banget gitu kayaknya. Gimana tuh komentarnya dong dari satu-satu dari kalian? Ya itulah yang seperti tadi saya bilang bahwa saya sudah hilang nama saya asli. Atun aja yang dipanggil. Dulu saya punya pembantu namanya Atun. Suster anak saya waktu itu namanya Atun. Jadi kalau misalkan ada Atun, dia ngomong, mau Atun gede apa Atun kecil? Kebetulan kurus. Jadi namanya Atun tetap itu. Suster anak aku. Senempel itunya gitu ya, masyarakat ya. Alhamdulillah lah. Hmm. Orang lebih kenal. Kalau mau di sendiri udah siap untuk kembali berjenap pria namanya? Udah jenap pria, udah balik lagi jadi sejenap. Tapi senang banget sih respon dari kemarin kan posting waktu foto kita preskon ya di Instagram. Terus responnya tuh luar biasa banget. Jadi terima kasih juga buat semuanya. Soalnya jadi kayak ada energi buat kita, jadi semangat gitu. Mudah-mudahan nanti pas ada filmnya emang beneran ditonton ya. Gak cuma di like dan di komen doang. Jadi beneran di pada nungguin. Bahkan sampai gini, tiket premiernya boleh minta gak? Orang juga belum bilang. Harusnya didukung ya, dibeli, jangan diminta. Rinding aku. Kita minta endorse yuk. Promosiin ya gitu. Kalau Bang Rano gimana Bang? Iya. Sebetulnya salah satu juga support daripada teman-teman yang tadi ya. Saya di sini agak bukan ragu. Uh-huh. Ya saya udah 57 tahun umur. Yeah, yeah. Apa masih pantas jadi Idul gitu kan? 57. Saya udah 57. Kelihatannya masih 40-an. Ya kira-kira begitulah. Artinya banyak pertanyaan. Tapi inilah yang membuat support Bang. Sidul Bang, Bang Sidul Bang. Saya bilang itu yang membuat saya ya artinya kalau saya nulis itu hanya kerinduan saja. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi begitu saya bisa rangkai. Ya, tadi Maudi bilang sebelum saya buat kita punya Instagram segala. Mereka banyak men-support gitu. Yeah. Sampai saya kita persentase, saya bikin atau tidak, ternyata hampir 80% bikin lagi. Itu membuat ternyata masih ada animo penonton. Masyarakatnya masih ada. Keren. Terus sebagaimana kita ketahui kan ada beberapa dari personil Sidul juga yang udah pergi meninggalkan kita. Iya, iya. Nah, untuk filmnya ini ada peluru lain enggak ada? Nggak ada. Inilah makanya kekuatan Sidul adalah saya tidak mengganti siapapun. Pertama kali saya kehilangan, walaupun sedikit perannya, tapi kakak saya, almarhum Tino Karno. Iya. Dia main sebagai Safi'i. Sebetulnya kalau, maaf kalau misal umur diberikan panjang, barangkali pos dia lebih banyak. Karena dalam buku Sidul, ada dua tokoh, Dul dan Safi'i. Setelah dia meninggal, ya saya bisa ganti dia. Kemudian saya kehilangan Babe. Yang paling berat itu Babe. Karena apa? Konsep Dul itu kan sebetulnya benturan budaya antara modern dengan tradisional ada di Babe dengan Dul gitu kan. Begitu dia nggak ada, saya jujur agak habis gitu kan. Tapi ternyata ada kekuatan lain yang membuat saya juga terus menulis gitu. Artinya saya bercerita kepada anak-anak, misalnya saya minta maaf. Sampai anak saya pernah nanya, untuk apa sih saya harus cium tangan sama orang tua kalau saya pergi? Karena di Sidul kan begitu. Saya bilang ya itu penghormatan kita kepada orang tua. Misalnya seperti itu. Maaf misalnya, saya dulu smoker. Iya. Tapi di Sidul, tidak ada satupun yang merokok. Karena saya tahu penonton saya adalah anak-anak. Artinya, itu yang kita punya tanggung jawab seperti itu. Jadi, saya tidak mengganti siapapun, saya ceritakan termasuk yang terakhir adalah almarhum Basuki. Nah sekarang kasihanlah Atun menjadi janda. Jandanya Basuki gitu. Nah, tapi ini menjadi menarik sebagai buah bahan cerita gitu loh. Gitu aja. Enggak saya ganti siapapun.